Kap, sawat di kap. Selamat pagi. Hari ini kita berada di Kampung Semit Nangci. Kami selepas daripada pihak ambil gambar di atas kawasan Semit Nangci, kami sarapan pagi di satu kedai kampungan Semit Nangci. Kedai Muslim. Memang halal 100%. Ada nasi biryani ayam, kau muk Thai, memang sedap. Dan ada laksa siam. Katanya laksa apa, nasi biryani tu tak boleh makan banyak? Nasi biryani tak boleh makan banyak. Nanti kenyang. Gemuk. Nasi biryani makan nanti gemuk. Betul. Sebab tu nama kau muk. Kau muk. Nanti kalau masuk banyak jadi kau gemuk. Ya. Dan ada lagi laksa siam. Laksa siam, laksa lemak siam memang sedap. Kat sini dia makan laksa siam dengan ayam goreng. Satu tangan pegang makan laksa siam, satu tangan kiri pegang ayam. Konsep dia, konsep dia kita sekarang buffet. Konsep sebuah buffet, apa-apa pun makan boleh makan. Tapi janji jangan bungkus. Janji jangan bungkus saja. Makan bagi kenyang, tak cukup kita tambah apa-apa pun mau. Ini nasi lemak ayam goreng. Ini memang sedap. Memang sedap, confirm sedap. Nasi lemak ayam goreng. Aroy cincin. Aroy cincin. Coba hai. Okey. King king king. Ni. Nasi kau mok. Kau mok. Jangan makan banyak nanti gemuk. Ya, boleh? Tak. Semua free. Bukan. Semua bayar dah. Bayar dah. Bukan free. Semua dah bayar. Bukan free. Semua dah dibayar dah. Okay, bro. So, this morning, kampung style. Masuk kampung. Yeah. Nasi ayam ni. Ada buntut ayam. Ada karam ayam. Tuk ayam dia tidak. Tuk ayam dia tidak. Boleh. No. Tiada sensor. Media jom travel tiada sensor. Saya terus. So, macam mana rasa bro? Rasa macam mana? Nasi dia macam mana? Nasi original Thai punya beras. Ya, Thai punya beras. Vegan rice memang. Dan tadi dia cakap apa, ayam dia special di ni sebelah Phuket and Krabi ni, dia punya special dia ayam dia, ayam goreng dia. Macam ayam betong, ayam jenis ayam tu hanya ada di betong dia. Yeah, ya, right, betul. Hanya di betong dia. Jadi makan. Ya. Pak Aroy. Ya, Aroy. Mau lagi high pass sembah. Tengok masa kampung tu. Ini laksa siam. Di dalam panggil kanung cin. Tapi kanung cin kat sini tak sama dengan di wilayah lain-lain. Di sini makan dengan ikan bilis. Gulainya itu gulai lemak siam. Keng you tong mai keng. Sai keng. Dok kamlang lai sot yu. Keng kati. Keng kati. Ya, ada yang ada yang ini gulai lemak, ada gulai pedas, ada gulai hijau siam dan ada gulai asam. Tetapi memang tak pedas. Ini set laksa. Semua set laksa. Ni ada acak. Dia panggil acak asam. Kacang hijau dia itu sini panggil toge. Toge. Di ni lobak jeruk dan kacang dan ini ni arai. King. Bukan. Kunyit putih. Kan sedap tu. Ya. Ini nanas. Dan ini ikan bilis, memang sedap. Kalau tak percaya tanya saya. Ambot sebab dah sejat. Yang itu campur petai apa semua tu? Ini ada petai jeruk. Tetapi kalau kita duduk dalam perjalanan, jangan makan petai jeruk. Pakai petai jeruk. Nanti gentuk. Ya. Nanti gentuk bau. Nah, okey. Okey. Yang ni mata.
Nah, okey. Suapan yang pertama macam mana tu? Oh, ya. Suapan pertama. Ya. Okey. Ini protektor. Ya. Sedap, nasi kambing. Rasa lemak-lemak ya. Ada lemak-lemak, dia punya ayam ada crunchy-crunchy. Dan ada rempah-rempah dia di nasi tu. Rempah dia boleh rasa. Okey. Tidak berapa keras sangat lagi. Sedap. Oh. Betul. Ya, ini laksa, ini laksa, laksa Thai. Oh, ya. Sudah pandai campur lah tu? Sudah. So, ini dia lah tu set dia tu semua tu? Ya. Yeah. Ini set. Very different. We going to the village. And then makan makanan pun style kampung. Ya. Yeah. Betul. Yeah. Okay. New experience lah. Apa, yeah. daripada Bangkok hari tu. Dan tu kan kita trip ke bandar. Sekarang trip masuk kampung. Ya, tu pun minta sana. Mana orang mau makan ni? Merenung keluar jendela, keluar jendela. Bayu pagi meniup lembut. Lihat bintang di angkasa, bintang di angkasa. Purnama menerangi gelapku. Dan bila fajar menjelma, itu permulaan hari baru. Dunia gamat bunyinya. Sunyi ku hanya Tuhan tahu. Dalam perjalanan banyak. Okay, man. Okey, sawadikap, selamat tengah hari. Sekarang kita berada di Phuket. Kita telah datang daripada Hanyai, Krabi dan Panga masuk wilayah Phuket. Tempat pertama di dalam Phuket yang kami singgah iaitu Kelang Baju Teacher yang masyhur sekali dalam Phuket iaitu Kelang Baju Madunan. Kelang Baju Madunan jadi kelang baju yang Muslim kita punya yang buat baju yang jenama-jenama, tak kata Hard Rock Cafe dan sebagainya. Memang ada kat sini dan ada souvenir, ada bag, ada permata dan sebagainya. Memang ada pelancong-pelancong daripada Malaysia, Singapura dan Indonesia apabila datang ke Phuket, memang kat singgah beli baju kat sini. Yang contohnya ini Hard Rock Cafe Phuket. Ini Hard Rock Cafe Phuket. Baju yang jenama Phuket. Sebab kata kalau kita pergi beli kat sana, kat Kelang yang besar-besar, memang mahal daripada sini 100%. Tetapi kat sini kualiti punya okey, harga punya okey. Boleh kita main melancong kat Phuket dan beli barang kat sini. Okey ya. Cafe, Hard Rock Cafe Phuket kap. Murah saja kap, RM15 Malaysia. Oh iya, kata dah. Kak, sekarang kita ada di mana kak? Kita berada di Kilang Baju Phuket. Kilang Baju T-shirt Phuket. Ya betul kak. Kak nak beli ke? InsyaAllah kalau ada berkenaan dengan harga, yes. Abang dah ambil 5 helai depan tu. Alhamdulillah. Beli alu Haji? Ya. Kenapa tak beli luar? Luar saya untuk? Takut dia sana murah. Oh. Bagus untuk bagi kawan. Ini berapa dah? Ini RM5. Tapi you ada stand ke kata kualiti ya tak bagus dah? Tahu kondisinya nak aku tarik. Okey tak apa-apa. Kalau ada koyak apa-apa maaf nah. Okey kalau faham gini okey. Saya faham gini. Betul promosi dalam bang. Promosi dalam video ni. Nak kasih tahu kata di sini ialah toko ataupun kedai yang paling murah di Phuket. Kalau you datang ke Phuket, you nak datang sini, maknanya you pergi tempat lain itu harga mahal sekali.
Kita sudah buka 30 tahun, semua orang puji kata sini murah. Tapi karantin murah susunuh. Dia cakap dengan betul dengan hati saya, nah. Cuba lihat hal, cuba lihat kualiti dia. Nah, kualiti dia ini pun cantik yang apa, nah. Okey, dan sekarang saya ada baju yang stok dia lama. Saya pun kasih gratis kepada orang datang. Tapi kalau habis tu tidak ada lah gratis. Untuk waktu ini saja kalau yang ada. Ini beruntung kalau datang waktu ini, nah. Okey, terima kasih ya yang datang ke saya, nah. Dan, terima kasih datang ke saya dan saya minta kan kalau datang Phuket minta kan jalan ke sini, nah. Mau beli enggak mau beli enggak apa-apa. Tapi saya pun terima kasih banyak-banyak datang untuk lihat toko saya, nah. Terima kasih ya, terima kasih ya. Okey, kita ada di kilang baju di Phuket ni. So, jadi macam penerangan daripada Abang Man kita dan juga owner kedai ni. Sebab sedikit lah dengan apa yang penjual di kedai ni. So, semestinya baju lah menjadi pilihan. Baju dia macam-macam jugalah. Yang menjadi tarikan dia, baju Hard Rock Cafe. Memang kalau nak dikatakan harga tu memang murah sangat lah. Murah sangat. Dengan harga RM199. So, apa boleh dapat apa ni, baju yang kualiti elok. Duduk dalam plastik, dalam botol macam ni. RM199. Dan ada yang offer kat luar tu. Yang display yang lama, stok yang lama. 50 baht, 100 baht. So, berbaloi lah. Kalau hampa mai ke Phuket, so singgah ke kilang baju ni untuk dapatkan baju. So, mestinya baju Hard Rock Cafe lah yang menjadi pilihan orang ramai bila mai ke kilang baju di Phuket ni. Alright, kita ke destinasi seterusnya untuk trip kita di wilayah Phuket.